Halo guys, ini saya akan memperagakan cara untuk menyambung. Ini adalah batang pohon mentaus atau bahasa Lomboknya atau NTB itu adalah jeliti. Ini akan kita sambung dengan putri salju ya. Ini entrisnya. Saya akan mencoba menyambung. Semoga berhasil. Dan ini batang dari mentaus tersebut masih kecil, tapi karena saya tidak sabaran untuk memiliki entris yang banyak nanti kalau sudah berhasil, ini saya akan membagikan kepada kawan-kawan yang sekiranya ingin menyambung mentaus ya. Mentaus itu atau jeliti itu bisa disambung menggunakan jasmine, anting putri, snow white ataupun putri salju. Pertama-tama saya akan potong yang kering ya. Nah, selanjutnya saya akan potong yang akan siap saya sambung. Maaf ya, karena saya shooting sendiri jadi agak ribet ini megang HP-nya. Pertama-tama kita siapkan juga pisau. Sebenarnya pisaunya harusnya yang tidak karatan ya, tapi hanya ini saya punya sementara. Saya tadi sudah bersihkan karatannya bagian ujung. Lalu kita kerat dulu batang yang akan disambung biar lebih gampang kita buka kulitnya. Pertama-tama kita buka kulitnya ya. Ya. Jadi begini. Setelah terbuka kulitnya, kita agak buka sedikit. Terus kita siapkan entrisnya. Entrisnya kita ya, ini adalah entris
yang sudah saya kupas sebelah atau saya tajami. Selanjutnya kita masukkan bagian yang terluka atau bagian yang sudah diiris. Kita masukkan ke kulit yang sudah kita buka. Setelah kita sambung, kita ikat menggunakan plastik atau tali rafia atau isolatif juga boleh. Ikat yang kencang. Nah, setelah diikat, baru kita sungkup menggunakan plastik es ya. Plastik es mambu. Aduh, kayaknya agak ribet. Jadi nanti saya sambung lagi. Baik kawan, ini sudah selesai saya menyambungnya. Dan ini setelah disungkup menggunakan plastik, lalu plastiknya ingat diikat ya, diikat bagian bawahnya agar tidak terjadi penguapan yang berlebih, agar cepat juga proses melekatnya entris dengan batang yang disambung ya. Sekiranya semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar saya termotivasi untuk memberikan tutorial-tutorial menyambung pohon mentaus atau jeliti.